Doa pagi, mohon mukjizat, penyerahan, mohon ampun, berkat, kekuatan, pemulihan, dan penyembuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku datang menghadap Engkau dalam keadaanku seperti ini. Aku mohon ampun atas segala dosa-dosaku. Harap aku diampuni. Di dalam namamu, aku memaafkan semua orang yang membenciku, termasuk semua perbuatannya. Aku serahkan semua hidupku kepadamu, Tuhan Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Aku mengundang Engkau untuk masuk dalam hidupku, ya Yesus. Aku menerima Engkau sebagai Tuhanku, Allahku, dan penyelamatku. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah tubuhku, jiwaku, dan rohku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku dengan darah sucimu, dan penuhilah aku dengan Roh Kudusmu. Aku cinta padamu Tuhan Yesus. Aku bersyukur padamu Tuhan Yesus. Aku mau mengikuti Engkau setiap hari dan selama hidupku. Bunda Maria, Ibuku, Ratu Damai, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Peregrinus, pelindung para penderita kanker. Kita sebutkan juga nama santo atau santa pelindung kita. Para malaikat dan orang kudus, tolonglah aku. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.